Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa salama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin azan ya Allah wa yakum, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita memulai kajian dari kitab Tadhirul I'tiqad an Adranil Ilhad karya Al-Imam Al-Muhaqqiq Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-San'ani yang wafat pada tahun 1182 Hijriah. Beliau Imam As-San'ani merupakan imam di kota Sana, yaitu ibu kota Yaman, sampai hari ini yang menjadi ibu kota Yaman. Sekilas tentang biografi beliau dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Darul Thalib, dan Imam Asy-Syaukani juga imam dari Yaman, menyebutkan tentang biografi Imam As-San'ani, beliau berkata, As-Sayyid Muhammad ibn Ismail ibn Salah Al-Kuhlani Thumma San'ani. Jadi beliau lahir di Kuhlan, kemudian wafat di Son'a. Al-Ma'ruf bin Amir, jadi gelar beliau Al-Amir. Al-Imam Al-Kabir, beliau imam besar. Al-Mujtahid Al-Mutlaq, ya, yang menjadi ahli ijtihad mutlaq. Sahibu Tasanif, yang memiliki banyak karya tulis. Wulida Lailatul Jum'ah, dilahirkan dalam malam Jum'at, pertengahan Jumadil Akhir tahun 1099. Dan beliau berguru dengan banyak ulama di negeri, jadi lahir tahun itu, kemudian 8 tahun kemudian dibawa oleh bapaknya hijrah ke kota Sana'a. Dan di sana berguru kepada para ulama di kota Sana'a, sampai kemudian akhirnya beliau juga pergi haji dan menimba ilmu di Mekah dan Madinah dari para ulama Mekah dan Madinah. Di antara karya beliau adalah kitab ini, Tadhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, pensucian keyakinan dari kotoran ilhad. Ilhad itu penyimpangan dalam masalah akidah. Jadi kita ingin membersihkan akidah kita dari berbagai kotoran ilhad berupa kesyirikan ataupun yang lainnya yang mengotori akidah kita. Qala malik rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi la yaqbalu tauhid la yaqbalu tauhid rububiyyatihi tubiyatuhu min al-ibadi hatta yufriduhu bi tauhidil ibadati. Segala puji bagi Allah yang tidak menerima tauhid tauhida rububiyyatahu tauhid rububiyahnya dari hamba sampai dia mengesakan Allah dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kullu ifradi, semua pengesaan, fala yattakhiduna lahu niddan, dengan mentauhidkan ibadah tadi dengan sepenuh pengesaan dalam semua bentuk pengesaan, maka tidak menjadikan bagi Allah tandingan. Wala yad'una ma'allahi ahada, dan tidak menyeru bersama Allah seorang pun. Wala yatawakkaluna illa alaihi, dan tidak bertawakal kecuali kepadanya. Wala yafza'una fi kulli halatin,
dan minta dan tidak minta tolong dalam setiap keadaan illa ilaihi kecuali kepadanya. Wala yad'unahu illa bi asma'il husna, dan tidak menyerunya kecuali dengan nama-namanya yang husna. Wala yatawassaluna ilaihi bisyafa'a, tidak bertawassul kepadanya dengan para pemberi syafaat. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, siapa yang bisa beri syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Faruni madza khalaqa alladziina min duni, tampakkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Rabban ma'budan, sebagai Rabb dan sebagai sesembahan. Rabb disebut Rabb karena mentarbiyah, diambil dari kata tarbiyah. Allah itu mentarbiyah makhluknya dengan tarbiyah umum maupun tarbiyah khusus. Tarbiyah umum yaitu dengan menciptakan, memberikan hidayah untuk mereka bisa hidup di dunia. Adapun tarbiyah khusus yaitu memberikan taufik untuk kebaikannya, untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu tarbiyah khusus. Tarbiyah umum bagi seluruh manusia, bahkan hewan. Sedangkan tarbiyah khusus itu khusus bagi kaum mukminin, dan itu pun bertingkat-tingkat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Alladhi amarahu an yaqula, yang Allah memerintahkan beliau untuk mengucapkan, kul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an, aku tidak memiliki bagi diriku manfaat, wala dharran, tidak pula mudarat, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sallallahu alaihi, semoga salat Allah atas beliau, wa ala alihi dan keluarga beliau, wa ashabi dan sahabat beliau, at-tabi'in lahu, yang mengikuti beliau, fis salamati anil uyubi, dalam keselamatan dari aib-aib, wa tadhiril qulubi, dan bersihnya hati-hati, anil itiqadi kulli syai'in yashub, dari keyakinan segala sesuatu yang mengotori. Jadi keyakinan yang mengotori akidah yang benar. Wa ba'du, adapun selanjutnya dan selanjutnya, fahada, maka ini tadhirul itiqadi an adranil ilhad, wajaba alayya, wajib atasku ta'lifu, untuk menulisnya. Wa tadayyaqa alayya tarsifu, dan menjadi sempit atasku untuk menyusunnya. Lima ra'aituhu wa 'alimtuhu yaqinan, dikarenakan apa yang aku lihat dan aku tahu secara yakin. Min 'umumi ittikhadil 'ibadil andad, dari keumuman mayoritas hamba-hamba yang menjadikan tandingan-tandingan fil absori, di berbagai tempat, di berbagai kota, wal qura, dan kampung-kampung, jami'al biladi, seluruh negeri-negeri, minal yaman wa syam, dari yaman sampai syam, wa najd wa tihamah, wa jami'i diyaril islam, dan seluruh negeri islam yang lainnya. Indonesia tidak disebut, bukan karena Indonesia tidak ada kesyirikan, tapi Imam Sanani mungkin tidak tahu ada Indonesia.
Dan ini tidak menyebutkan semua negeri Islam. Ya, beliau menyebutkan di Yaman sampai Syam itu berarti jazirah Arab. Di negeri Arabnya saja kesyirikan merata, apalagi di luar Arab tentu lebih banyak. Kalau di Arab saja yang sumber risalah di sana, yang Nabi diutus di sana, itu bisa terjadi kesyirikan, apalagi di negeri yang lain. Bahkan kesyirikan di Indonesia banyak yang diambil dari negeri Yaman. Karena negeri Yaman, orang Yaman terutama Hadramaut adalah orang-orang pengembara ke seluruh dunia. Orang Arab yang ada di dunia ini rata-rata dari Hadramaut, dan banyak dari Hadramaut itu membawa kesyirikan. Sebagian membawa tauhid, sebagian membawa kesyirikan. Dan sepertinya yang membawa kesyirikan lebih banyak. Ya, orang-orang Arab yang ada di Indonesia ini yang masih hobi dengan kesyirikan itu lebih banyak daripada yang membawa tauhid. Yang membawa tauhid cenderungnya disebut sebagai Wahabi. Dan dulu saya di Yaman, saya ada pengalaman sedikit sholat di satu masjid memakai imamah Saudi yang merah putih itu. Cara makainya ya begitu, diculurkan saja orang Saudi. Kalau orang Yaman tuh dililit, tiba-tiba ada orang tua di sebelah, "Antas Saudi, kamu orang Saudi?" "Enggak, itu Saudi kan pakai." "Saya bukan Saudi." "Itu kamu pakai kayak gitu?" "Ya cuma pakai aja." "Saudi mustamal kan ya, Saudi itu jelek. Ini jelek-jelekin Saudi." Atas dasar apa gitu orang Yaman benci Saudi? Tapi menurut sejarah memang dulu pernah negara Yaman mau dicaplok sama Saudi. Sejarah itu. Tapi ada sejarah yang lebih duluan lagi, yaitu apa? Kebencian orang Syiah terhadap Wahabi. Nah, Yaman itu termasuk negara yang banyak Syiahnya. Ya, terutama Houthi itu satu suku yang Syiah mayoritas, yang sampai memberontak kemarin perang sampai sekarang mungkin. Ya, beberapa ulama kita belum lama ini ada yang ditembak oleh Houthi. Ada orang yang berkhutbah dan isi khutbahnya mengeritisi Houthi, tiba-tiba tidak berselang lama mati ditembak. Seorang ulama di Yaman. Jadi memang banyak orang Syiah di sana. Dan itu di kota Sana'a kita dapati, bahkan saya biasa sholat di masjid yang itu masjidnya orang Syiah. Tapi Syiah di Sana'a itu waktu itu yang kita temui adalah Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sudah perang antara Syiah dengan Sunni, otomatis Zaidiyah pun akan membela Syiah Rafidhah atau Syiah yang Isna' Syariah. Itu sekilas tentang bagaimana orang-orang yang berdakwah tauhid itu sedikit. Imam Sanadi, ya, belum meninggal tahun berapa tadi? 1182. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab berapa? 1206 Hijriah. Ini 1182. Beda dikit enggak? Beda berapa tahun meninggalnya? 24 tahun. Jadi memang beliau semasa Imam As-Sanani ini hidup bahkan lebih duluan daripada Muhammad bin Abdul Wahab, tapi mengalami satu masa. Maka Imam As-Sanani dan zaman itu ya, ini kan sekarang tahun 1440 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 1182 atau 1200 lah. 1200 sampai 1400 sekarang. Jadi 200 tahun yang lalu lebih. Sudah ada internet belum? Listrik? Belum. Listrik belum. Jadi ya informasi tentu tidak seperti sekarang, belum ada HP, belum ada telepon.
Maka perkembangan Islam dulu betul-betul mengandalkan dai-dai yang terjun ke berbagai pelosok. Maka ketika tersebar dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab Saudi, membentuk negara Saudi, itu Imam Aswan Adi yang berada di Yaman mendengar kabar itu dan beliau sangat takjub, heran. Ya. Kita akan lihat bahwa Imam Aswan Adi lebih tua daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ternyata ajaran beliau persis dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti untuk menjadi ahli tauhid enggak harus mengikuti Wahabi. Imam Aswan Adi enggak ikuti Wahabi, lebih duluan. Akidahnya sama. Jadi enggak ada istilah Wahabi itu akidah baru. Wahabi itu sebenarnya mengikuti salaf. Mengikuti salaf. Makanya Imam Aswan Adi ketika mendengar ada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab yang membasmi kesyirikan, beliau senang sekali. Menyadari, oh ternyata ada orang yang dakwah seperti yang aku dakwahkan. Coba, saat itu informasi gak seperti sekarang. Ketika dengar seperti itu, beliau sangat bahagia dan menulis syair pujian yang dikenal dengan Daliyah, syair yang diakhiri dengan huruf dal. Ada mungkin 50-an bait atau lebih, mungkin saya gak tahu persis. Dan itu syair isinya pujian terhadap dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi beliau Wahabi atau bukan? Imam Aswan Adi? Bukan, karena lebih dulu. Lebih dulu dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya jangan antum takut dibilang Wahabi segala macam, bukan. Kita itu mengikuti salafus saleh, mengikuti para sahabat, bukan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab semata. Kebetulan sama gitu kan. Memang Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti salaf, kita ikuti salaf, sama-sama ikuti salaf. Adapun kemudian dikembangkan isu orang yang memberantas kesyirikan itu Wahabi segala macam, yaitu orang-orang yang memang benci dengan dakwah tauhid. Itu orang-orang Syiah. Yang paling benci dengan dakwah Wahabi itu orang-orang Syiah. Dan sayang sekali di Indonesia ini banyak orang-orang awam, orang-orang jahil yang sudah termakan isu tersebut. Mereka Sunni sebenarnya, bukan Syiah, tapi ikut-ikutan mencela dakwah Wahabi. Sesama Sunni kita dengan dakwah Wahabi, dengan dakwahnya Aswaja Ahlus Sunnah Jamaah itu sama Sunni. Kita memiliki musuh yang sama, yaitu Syiah. Tapi Syiah sudah berhasil di Indonesia ini untuk kemudian mengadu domba antara Wahabi dengan Aswaja. Ini di antara kelicikan orang Syiah. Dan kalau kita tidak waspada, bahkan di antara Aswaja diadu domba. Bagaimana FPI melawan Banser? Itu aslinya dari Aswaja semua. Aswaja semua diadu domba oleh orang Syiah. Kemudian lagi Muhammadiyah kokam dengan Banser. Begitu. Indonesia ini dipecah belah, tidak karuan oleh orang-orang Syiah. Kita sebagai orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan, maka harus sadar betul Syiah ini sangat berbahaya. Syiah sangat berbahaya. Bukti nyata sudah banyak. Kita tinggal di Yaman bersama orang-orang Syiah, ngerti mereka seperti apa akhirnya hari ini menghancurkan negeri Yaman. Ya, sebelumnya memporak-porandakan Irak, ya. Sebelumnya lagi ya, Iran. Bagaimana Iran dengan revolusinya sudah membumi hanguskan negeri-negeri atau daerah-daerah yang diisi oleh Sunni. Di sana masjid-masjid Sunni diratakan dengan tanah di Iran. Orang-orang Sunni dibantai. Bahkan sekedar jamaah tabligh yang berdakwah di Iran digantung oleh orang-orang Iran di lapangan. Begitu, begitu bencinya mereka dengan Sunni. Dan mencanangkan sebagai negara yang mereka memiliki apa namanya revolusi
revolusi Iran. Itu revolusi Syiah. Dan mereka punya target mensyiahkan dunia. Sebagaimana Yahudi ingin meyahudikan dunia, Nasara juga ingin menasarakan dunia. Semua seperti itu. Dan sangat gencar orang Syiah. Dananya juga kuat ke berbagai negara. Kemarin perang Houthi dengan Sunni di Yaman, itu senjata betul-betul di-drop dari Iran. Ya, betul-betul di-drop dari Iran. Ya jelas, ini perkara yang nyata namun ditutup-tutupi oleh media. Dan media sudah mereka kuasai sebagian. Bahkan ya, yang sangat kita khawatirkan, di balik seruan-seruan Islam Nusantara, Syiah ada di balik itu. Mereka bermain di belakang. Kenapa? Karena mereka sedikit. Mereka memperalat massa yang jahil. Orang yang cerdas itu bisa dengan kelicikan untuk menghancurkan sebuah negara. Seperti Yahudi. Yahudi berhasil menghancurkan Nasara dan akan menghancurkan Islam juga. Makanya orang Islam itu kalau diadu perang tanding dengan agama apapun kafir, gak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Kalau perang betul, gak ada yang berani melawan umat Islam. Amerika gak akan berani melawan umat Islam. Dulu ketika Amerika berhasil menghancurkan Irak sampai membunuh Saddam Hussein, hancur Irak, maka target berikutnya terdengar di negeri Yaman. Saya waktu itu di Yaman, akan menghancurkan Al-Qaeda yang ada di Yaman. Dan Al-Qaeda pusatnya di Yaman, yang merupakan mujahidin yang jihad di berbagai belahan dunia, ya, termasuk ke Afghanistan sebagainya. Al-Qaeda itu satu kota di provinsi Taiz, itu negeri asal usulnya Osama bin Laden. Al-Qaeda nama desanya dari Yaman. Makanya kalau orang-orang Al-Qaeda di Yaman banyak, ya betul, memang banyak. Bahkan berkeliaran di sekitar pondok kita. Jadi terdengar isu Amerika mau menyerang Yaman. Apa yang terjadi? Rakyat Yaman itu udah gatel untuk perang. Mereka punya senjata semua. Mereka dipersenjatai. Negara yang punya senjata setiap rakyatnya. Jadi antum kalau mau beli senapan laras panjang itu seperti beli kacang goreng, dijual di pinggir-pinggir jalan banyak. Peluru kayak kacang goreng banyak. Jadi itu dulu karena untuk mengantisipasi Saudi punya blok Yaman, isunya begitu. Makanya mereka dipersenjatai dan masih membawa senjata. Makanya ketika perang melawan Husi, sebenarnya kuat itu orang Sunni, cuma Husi dipersenjatai oleh Iran. Dan itu juga ulahnya Amerika juga. Sebelum itu, sebelum perang dengan Husi, itu Amerika mau menyerang, tapi rakyat Yaman siap mau perang. Mereka menunggu, mana Amerika gak datang-datang. Ternyata Amerika memperalat pemerintah Yaman. Mereka menggunakan pesawat-pesawat Yaman untuk ngebomi apa titik-titik yang disinyalin sarang Al-Qaeda. Jadi kita hidup di sana itu tiap saat itu melihat pesawat, nanti menurut ini bom, nanti besok dengar berita pimpinan kabilah Fulani meninggal, sama beberapa orang meninggal, curigai Al-Qaeda. Tapi markas kita, tempat belajar, memang bukan Al-Qaeda, sehingga kita aman. Kok sering terjadi begitu kelicikan Amerika, nggak mau turun tentaranya tapi menggunakan tentara pemerintah Yaman saat itu. Jadi domba antara rakyat dengan pemerintah. Dan itu anehnya, ketika berhasil mengebom satu pimpinan kabilah, berikutnya bang, pemerintah akan menyampaikan permintaan maaf dan akan memberikan tebusan. Kalau dulu tebusan orang mati 100 ekor unta, sekarang 100 mobil perang, mobil hot top gitu untuk perang. Jadi ya begitu, jadi damai nanti dengan pemerintah. Tapi itu bertumpuk terus sampai akhirnya pecahlah perang dengan Houthi orang Syiah. Jadi dalam kondisi sudah Al-Qaeda sudah lemah,
Al-Qaeda sudah menang, tapi rakyat Sunni masih kuat, punya senjata mereka, perang, tapi tetap kalah, hampir kalah, maka dibantulah oleh Saudi. Maka hakikatnya memang perang itu Saudi dengan Iran. Jadi perang di Arab itu antara Sunni dengan Iran itu Saudi dengan Iran, Sunni dengan Syiah. Jadi bagaimanapun juga perang itu tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat pun akan terus berlanjut. Nah, Indonesia tunggu giliran. Cuma kalau orang-orang Indonesia nggak bisa perang, senjata nggak punya, rakyat sipil nggak punya senjata kita, paling-paling bambu runcing lagi, dan udah nggak model hari ini. Zaman now bambu runcing gimana? Ya nggak tahu, mungkin nanti masih dipakai juga. Kalau udah terpaksa, perang pakai apa lagi? Yang jelas seperti itulah target revolusi di Iran, dan itu sudah menjarah ke berbagai kampus, tidak hanya kampus Islam, kampus umum juga ada Iran Corner, pojokan Iran untuk belajar tentang bagaimana revolusi Iran. Jadi banyak para mahasiswa yang akhirnya gandrung dengan cara revolusi Iran. Mereka bahkan dosen, ya pernah saya dengar dengan telinga saya sendiri, Indonesia ini, kata dosen itu, tidak akan maju kalau nggak mau menerima Syiah, katanya. Itu dosen sudah begitu pikirannya. Maka dia bisa ngajar mahasiswa, mahasiswa akan ikut semua. Makanya pemikiran-pemikiran revolusi Iran itu udah banyak pemuda-pemuda mahasiswa terpelajar mereka yang sudah menganggap itu sebuah kehebatan. Mereka berani melawan Amerika. Itu covernya saja. Di balik layar mereka bersekutu ya, antara Iran dengan Amerika. Jadi perkara yang banyak tidak disadari oleh keumuman kaum muslimin. Bahkan banyak di antara aswaja Ahlussunnah Jamaah yang menjadi tentara-tentara Syiah tanpa bayar. Na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita menyadari ya, akidah Islam itu seperti apa. Ini akidah. Bagian dari akidah, perang akidah. Sebelum kita Pilpres 2019, kita harus sadari bahwasanya permainan politik akidah itu ada. Di balik setiap partai itu ada ideologi. Partai-partai memiliki visi dan misi. Mereka punya ideologi. Kalau di zaman Soeharto dulu, partai banyak dikerucutkan cuma 3. Partai yang pro pemerintah Golkar. Partai yang pro Islam P3. Partai yang anti Islam Partai Merah. Sudah digolongkan semua ke situ. Dan sekarang reformasi dipecah lagi. Pecah-pecah lagi. Hakikatnya mereka yang anti Islam memang orang-orang yang punya akidah. Akidah anti Islam. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslim yang menjadi pendukungnya, na'udzubillah min dzalik. Hanya sekedar materi dan seterusnya akhirnya mendukung hal seperti itu. Padahal ini semuanya berkaitan ya, penjajahan ideologi itu di seluruh dunia sama. Maka kaum muslimin kalau tidak mengambil pelajaran dari berbagai bangsa dan negara lain, negara-negara Islam, Indonesia di negara Islam terkuat di dunia, kalau tidak waspada kita akan perang sendiri di antara umat Islam. Sehingga setelah kita lemah, masuklah penjajah-penjajah dari bangsa lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amarahu an yaqul qul la amliku li nafsi. Sudah. Ya, mana tadi? Wa huwa i'tiqadu wahwa i'tiqadu fil kuburi atau fil ahya'i, yaitu i'tiqad terhadap kuburan-kuburan, atau fil ahya'i atau orang-orang hidup, mimman yadda'il ilm, dari orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, ilmu ghaibat, ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu masa depan ya.
buat buka syafaat. Buka syafaat menyikap sesuatu yang enggak kelihatan oleh manusia biasa. Wa min ahli fujur, sementara dia ahli fujur, ahli maksiat. La yahduru lil muslimina masjidan, tidak pernah menghadiri masjidnya kaum muslimin. Wala yura lillahi raki'an wala sajida, tidak pernah terlihat rukuk dan sujud kepada Allah. Begitu. Ya. Itu dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Dukun-dukun. Ini enggak cuma di Indonesia. Di Arab 200 tahun yang lalu ini lebih. Ustaz Ali sudah menuliskan hal ini. Dan memang masa itu ya, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendirikan negara Saudi, itu jazirah Arab penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan kesyirikan. Imam Syafi'i saja dakwah tauhid itu dengan penuh ketakutan. Tadi dibilang di awal, ini menulis ini sangat berat. Kan belum bilang gitu. Kenapa? Karena kesyirikan merata di mana-mana. Sangat berat berdakwah tauhid saat itu. Dan sekarang pun di Indonesia sama. Sekarang dai tauhid bisa dihitung dengan jari di Indonesia ini. Berat dakwah tauhid. Karena kesyirikan dominan, mayoritas. Masyarakat kita masih hobi dengan kesyirikan. Bahkan yang menekuni kesyirikan itu tokoh-tokoh Islam. Ini yang sangat berat. Sangat berat. Ya, jadi memang Arab dulu penuh dengan kesyirikan. Kemudian yang berani untuk mengobarkan perang melawan musyrikin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dibantu oleh Syekh Muhammad bin Saud, sampai akhirnya bisa memiliki kekuatan dan membentuk negara Saudi. Itu negara yang dibangun di atas tauhid dan satu-satunya di dunia ini. Kalau Saudi dibilang jelek oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam, itu ketahuilah mereka adalah orang-orang yang bersakit hati. Seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Ansharus Sunnah, dan lain sebagainya, itu rata-rata benci dengan Saudi. Ya, padahal mereka bilang ingin menegakkan daulah Islam. Nah, Saudi sudah tegak daulah Islam, kok dibenci? Sungguh aneh politik dunia. Kalau kita dalami politik dunia itu luar biasa. Pentingnya kita mengetahui akidah yang benar. Kalau kita tahu akidah yang benar, kita akan tahu bersama siapa kita. Siapa yang menjadi saudara kita, siapa yang menjadi lawan kita. Jadi bisa mengambil sikap. Tapi kalau enggak belajar akidah model gini, antum cuma baca makalah Hizbut Tahrir misalnya Al-Islam, iya benar ini luar biasa. Tertarik dengan Hizbut Tahrir. Baca tulisannya Ikhwanul Muslimin, majalahnya Surumi juga, akan tertarik. Itu para pemuda banyak. Apalagi pemuda itu irohnya, cemburunya terhadap Islam itu kuat. Semangat jihad, semangat perang membela Islamnya kuat. Tapi ketika tidak dibimbing dengan ilmu dari para ulama, mereka cenderung apa? Diperalat oleh antek-antek musuh. Diperalat oleh musuh umat Islam. Bagaimana mau menegakkan daulah Islam tapi justru membenci negara yang sudah tegak di atas Islam dan tauhid. Banyak propaganda di situ ya. Panjang ceritanya. Pasukan sakit hati di antaranya, mereka tuh sakit hati dengan Saudi dan seterusnya. Dan kita enggak heran ya, kenapa Ikhwanul Muslimin dulu menggandeng Syiah. Menggandengan dengan Syiah Ikhwanul Muslimin. Baru-baru ini mereka terpisah, tapi dari dulu mereka bergandengan mesra untuk melawan Wahabi, melawan Saudi. Mereka bergandeng tangan. Ikhwanul Muslimin kan di Mesir pusatnya. Sampai di Mesir itu ada tugu persatuan Sunni Syiah untuk melawan Wahabi. Itu sudah dari Mesir. Kalau di Indonesia sekarang ada lagi, ya enggak heran. Di Indonesia sulit itu. Makanya hati-hati ya dengan pergerakan-pergerakan Islam yang mereka tidak punya ilmu. Pemuda-pemuda yang rata-rata terjangkit penyakit khawarij,
tanpa ilmu. Khawarij bermusuhan dengan Syiah, tapi kadang-kadang kok bisa bersatu, itu aneh. Memang politik itu luar biasa, membingungkan. Kalau kita hanya melihat dari luar itu sangat membingungkan. Dan itu semuanya tidak bisa kita lawan kecuali dengan ilmu yang benar. Pentingnya kita membekali ilmu dengan akidah yang benar sehingga tahu siapa lawan, siapa kawan. Kemudian wala ya'rifu sunnata wal kitabah, dan dia tidak tahu sunnah, tidak tahu Al-Qur'an. Wala yahabu al ba'tha wala hisaba, dan tidak takut terhadap ba'ath, kebangkitan, dan tidak pula kepada hisab, perhitungan amal. Jadi orang-orang fajir dijadikan sebagai tokoh-tokoh yang dikultuskan untuk dimintai berkahnya. Dan itu banyak. Bahkan di Indonesia ini sudah marak ya kampanye orang kafir masuk ke pesantren, ke masjid, tangannya diciumin santri-santri. Orang Islam nyiumin tangannya orang kafir. Sudah betapa hinanya orang Islam. Betapa hinanya. Dan orang kafir ceramah di masjid. Bagaimana nih buat Islam? Itu di pesantren. Pesantren saja begitu, apalagi yang bukan, yang bukan pesantren. Makanya sangat mencemaskan ya kondisi kaum muslimin Indonesia ini. Gampang sekali dia berubah, gampang sekali diperalat oleh orang-orang kafir. Kalau dibilang bidali, bahwa jaga alaiya, maka wajib atasku an angkara ma aujaballahu ikaruhu. Wajib atasku, kata Syekh, untuk mengingkari apa yang Allah wajibkan pengingkarannya, yaitu kesyirikan. Wala akunu minalladzina yaktumuna ma aujaballahu idharuhu, dan aku tidak mau menjadi di antara orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah wajibkan untuk menampakkannya. Jadi tidak ingin menyembunyikan ilmu, ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tulisan ini. Fa'lam, ketahuilah, anaha huna usulan, bahasanya di sini ada beberapa usul. Usulan itu bukan usulan bahasa Indonesia ya. Usul, pondasi, prinsip. Ada beberapa prinsip. Hiya min qawa'ididdin, dan dia termasuk kaidah-kaidah agama. Wa min ahammi ma tajibu ma'rifatuhu, dan di antara yang paling penting yang wajib untuk diketahui, alal muwahhidin, atas orang yang bertauhid. Jadi kalau sudah bertauhid harus tahu ini. Kalau bertauhid hanya menyelamatkan diri sendiri dari kesyirikan belum cukup, dia harus mengetahui perkara-perkara ini. Yang pertama, aslul awal, anahu qad 'ulima min daruratid din, bahwasanya telah diketahui dari darurat agama. Maksudnya darurat itu ilmu yang tidak perlu penelitian. Secara darurat kita itu tahu, termasuk ilmu bagian dari agama. Anna, bahwasanya kullama fil qur'ani, semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an, fahuwa haqqun, maka dia adalah hak, kebenaran. Semua yang ada dalam Quran adalah kebenaran. La batilah, tidak ada kebatilan. Bukan la batilun, bukan kebatilan. Wasidkun la kadbun, la kadibun, dan kejujuran bukan kedustaan. Wa huda la dalalatun, dan petunjuk bukan kesesatan. Wa ilmun la jahalatun, dan ilmu bukan kejahilan, kebodohan. Wa yaqinun la syakkun fihi, dan keyakinan bukan keraguan di dalamnya. Ini perkara yang diketahui secara darurat oleh kaum yang beriman, oleh kaum muslimin. Quran itu isinya kebenaran, bukan kebatilan.
kejujuran bukan kedustaan, petunjuk bukan kesesatan, ilmu bukan kejahilan, yakin bukan keraguan. Itu Al-Quran. Maka siapa yang belum memiliki prinsip ini, hakikatnya belum beriman kepada Al-Quran. Kalau ada orang, kayaknya enggak benar ini, ayat dibilang begitu, jadi belum beriman kepada Al-Quran. Dan itu kegiatan orang-orang liberal hari ini. Hati-hati dengan orang-orang liberal. Liberal itu termasuk aliran yang sangat kuat mendukung Syiah di Indonesia ini. Alhamdulillah. Karena mereka bukan orang-orang yang diperalatkan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Mereka lah murid-murid orientalis Yahudi untuk menjajah negeri Islam atas nama Islam. Mereka anak-anak dari pesantren-pesantren Islam, bahkan pendiri-pendiri pesantren rata-rata disekolahkan ke negeri kafir untuk belajar Islam dari negara kafir. Guru-gurunya orang kafir, belajar Islam dari orang kafir. Jelas, isinya apa? Menghancurkan Islam. Yang akhirnya mengatakan seluruh agama sama. Sudah kafir kalau begitu. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah, diajarkan di mana-mana, sampai akhirnya ideologi apapun dihukum. Yang penting bukan Sunni, yang penting bukan Wahabi. Makanya Ahmadiyah digugat oleh pemerintah, dibubarkan. Orang liberal protes hak asasi manusia. Kemudian Syiah mau digugat juga, mereka protes. LGBT dilarang di Indonesia, orang liberal juga protes. Apa maunya mereka kalau bukan kehancuran moral bangsa ini, kehancuran agama Islam khususnya? Itu target mereka. Nyata-nyata musuh, musuh NKRI, tapi mereka selalu mengatakan sebagai paling NKRI, paling Pancasila, segala macam. Kalau memang NKRI, kenapa mereka kerjanya melecehkan Islam? Sementara NKRI ini didirikan oleh umat Islam, sementara NKRI ini unsurnya paling besar adalah umat Islam, kok kerjaan mereka selalu melecehkan Islam? Sebenarnya siapa yang merongrong NKRI? Siapa yang merusak stabilitas keamanan negara ini kalau bukan mereka? Orang-orang liberal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dai-dai yang cenderung keras melawan liberal langsung dicap sebagai dai radikal. Langsung masuk daftar dai-dai yang enggak boleh diambil ilmunya. Tidak direkomendasi oleh pemerintah. Fahada aslun, maka ini adalah pondasi. La yatimu islamu ahadin, yang tidak sempurna keislaman seseorang. Wala imanuhu, dan tidak pula iman seseorang. Illa bil ikrari bihadal asl, kecuali dengan mengakui pondasi ini. Wahada amrun mujma alaihi la khilafa fihi, dan ini adalah perkara yang ijma, tidak ada perselisihan. Jadi yang menyelisih ini otomatis sesat. Siapa itu? Orang Syiah. Syiah meragukan kebenaran Al-Quran. Siapa lagi? Liberal. Orang liberal meragukan kebenaran Al-Quran. Dan saya dengar dengan telinga saya sendiri di kampus. Saya pernah sekolah di kampus liberal. Debat dalam satu perdebatan, saya mendebat dosen waktu itu. Pokoknya panjang perdebatan masalah sanad. Dosen itu enggak terima kalau sejarah itu harus bersanad. Enggak terima. Ini bukan ilmu hadis, kata dosen itu. Memang bukan ilmu hadis. Tapi yang namanya sejarah umat Islam ini beda dengan sejarah orientalis, saya bilang. Sejarah umat Islam itu ada sanadnya. Semua sumber informasi itu ada sanadnya itu dalam Islam. Sehingga bisa dipercaya keautentikannya. Ribut begitu, tiba-tiba ada
satu mahasiswa mantan presiden BEM di kampus itu, dia dapat beasiswa untuk S2 nya nyeletuk, dia bilang apa, ini apa membahas hadis, jangankan hadis, Quran saja saya masih ragu, Quran saja saya masih ragu, katanya. Masya Allah, itu saya capek kuliah di situ, kekufuran tiap hari kita dengar, hampir tiap hari kita dengar ya, ketika kita kuliah, mending keluar, saya nggak kuat, keluar, isinya kekufuran, hidup bersama orang lebih berat, memang Quran diragukan juga, apalagi hadis, Quran saja saya masih ragu, kata-kata itu saya dengar, dan saya udah nggak bisa bantah lagi. Mau ngomong apa dengan orang kayak gitu? Udah gak percaya dengan Quran? Bukan orang Islam, tapi ngaku Islam. Jadi kalau orang kuliah di sekolah seperti itu kemudian gak sholat, itu wajar. Makanya ketika saya sampaikan tentang bahayanya sekolah di sekolah seperti itu, tiba-tiba ada satu orang bertanya. Ini di Batam, nyampaikan, Ustaz, betul Ustaz, saya punya saudara kuliah di tempat kayak gitu, sekarang gak mau sholat. Itu kan kenyataan, itu di tempat lain, bukan tempat saya kuliah, tapi sejenis, karena kurikulum sama, kurikulumnya berat semua. Susunannya Harun Nasution, dulu gurunya Nur Khalis Majid, itu penyusun kurikulum. Jadi memang sengaja dikirim ke Barat, untuk ketika pulang orangnya cerdas, diminta oleh pemerintah untuk menyusun kurikulum, menjadi kurikulum yang sah sampai sekarang. Kurikulum sekolah-sekolah Islam di Indonesia itu liberal. Jadi kalau ingin menyelamatkan anak bangsa, anak antum terutama, jangan kuliah di sekolah Islam, mending sekolah umum, UGM, ITB, ITS itu lebih bagus. Cari ilmu dunia saja, ilmu agama di pesantren. Sambil kuliah, sambil mondok, itu banyak yang berhasil. Kalau kuliah cari ilmu agama, jangan. Kecuali paling LIPI ya, STDI, STAI, bisa dihitung dengan jari. Selain itu, liberal, liberal tidak. Jadi enggak sholat. Ya pimpinan liberalnya juga bilang gitu kan. Sudah mulai enggak sholat, menampakkan diri enggak sholatnya gitu, terang-terangan. Dulunya sembunyi-sembunyi, sekarang udah berani terang-terangan. Ketika ditanya kenapa enggak sholat, saya lahir enggak ada perjanjian dengan Allah untuk sholat. Orang stres. Ya itu jadikan tokoh Islam bagaimana? Bagaimana umat Islam ini menjadi apa? Tokoh-tokoh besar di negara ini, di Iran. Dulu menteri agamanya begitu ya, dari Munawir Sajjadi dulu. Ingat, menteri tahun berapa ya? Eh? 80-an saya SD. Itu tokoh Iran. Saat itulah banyak dikirim mahasiswa ke Barat untuk beasiswa belajar Islam dari Orientalis atau di Bilan Medan. Jadi ini prinsip nomor satu ini sudah mulai, bukan mulai lagi, masih banyak umat Islam yang tidak tahu kepastian kebenaran Al-Qur'an. Banyak umat Islam yang meragukan Al-Qur'an. Jadi kalau dengan Qur'an sudah ragu, antum capek ngomong dengan orang kayak gitu, gak bakal masuk. Disuruh sholat, ngapain sholat? Gak ada perjanjian untuk sholat. Dengan bangganya mengatakan itu, gak percaya dengan Qur'an. Dan itu di kampus-kampus banyak, kampus-kampus Islam gitu. Makanya dulu kita ingat ketika kita kuliah di Jogja, kampus yang bisa belajar agama dengan baik mahasiswanya itu UGM sama UNY, dulu
dua kampus itu yang banyak kajian-kajian sunnah di sekitarnya, mahasiswa. Tapi kampus yang islami, kampus yang mengatasnamakan Islam, tidak ada kajian. Bahkan yang ada yang dari kampus itu yang ngaji bisa dihitung dengan jari. Saya punya teman dua yang dari kampus itu ngaji. Dia cerita keprihatinan di kampus perpustakaan besar, kitab banyak, tapi tidak ada orang yang nyentuh, berdebu semua, tidak ada orang baca. Itu di Jogja dulu, di masa saya kuliah di sana, kampus itu atas itu masjid, bawahnya kantor-kantor. Salah satunya ada kantor band. Di kantor band ada alat musik, ada band. Sementara khatib berkhutbah, band berbunyi. Ini di kampus Islam. Bagaimana itu? Hak asasi. Luar biasa. Dan saya pernah khutbah di kampus yang seperti itu, bukan di Jogja tadi. Sementara saya khutbah, dan kebetulan, ya sengaja bukan kebetulan, sengaja saya khutbahnya menceritakan wajibnya mengikuti sahabat. Tentu mereka paling benar dengan itu. Mereka bilang orang kayak gini kolot, orang yang apa namanya, aliran ortodok, aliran apa dia, yang melestarikan akar itu apa sih? Bukan, fundamental itu yang akidah. Nah, dia melestarikan warisan itu apa istilahnya? Bukan istilah pendidikan. Intinya gitulah. Jadi saya khutbah tentang keutamaan. Saya khutbah tentang keutamaan sahabat, wajibnya mengikuti sahabat. Enggak rela, saking enggak relanya, dosen, dua dosen ngobrol sementara Jumat nih, saya khutbah. Saya waktu itu belum kuliah di situ. Khutbah isinya begitu, ngobrol dua orang dosen agak belakang, deket tembok belakang. Ngobrolnya keras, sampai saya hentikan itu khutbah. Ini nyata nih, bukan cerita orang lain, saya sendiri yang mengalami. Saya hentikan khutbah, saya tengok orang itu. Semua orang tengok ke sana, dan itu dua dosen itu dengan santainya dilihat mahasiswa-mahasiswa dengan santainya lanjut ngobrol. Masya Allah. Saya tuh hampir mau nangis itu, saya pikir, ya Allah, ada manusia kayak gitu. Ini kampus Islam nih, bukan kampus Kristen. Kampus Islam. Makanya saya tuh udah bayangkan gimana produk-produk mahasiswa lulusannya kan seperti apa. Akhirnya selesai itu saya ngobrol dengan dosen yang memang undang saya ke situ. Dia orang dari ya Islam pergerakan juga, kita nggak menafikan dia orang pergerakan, tapi semangatnya untuk melawan liberalisme kuat. Hanya dia bilang, Pak Ustaz, bantu saya berjuang di sini sudah lama, lebih dari 10 tahun. Saya ingin menghidupkan masjid ini. Dulu saya datang ke sini, masjid ini nggak dipakai, nggak ada orang sholat di sini, hanya 1-2 orang sholat di sini. Sekarang alhamdulillah saya membina mahasiswa-mahasiswa pecinta musola, masjid-masjid. Sekarang udah banyak ini Pak Ustaz. Pak Ustaz bimbing mereka. Saya ngisi kajian rutin. Dan belum minta lagi Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz siap kuliah lagi S2, saya akan jadi dosen. Itu permintaan sangat itu, saya tadinya gak tertarik. Tapi begitu sering ketemu, saya terus dibujuk. Jadi cerita tentang beratnya dakwah di situ, ingin melawan liberalisme, sekularisme. Akhirnya saya terjun juga, hanya sambil kuliah. Saya kuliah, saya jalani kuliah itu tadi,
hari-hari mendengar kata-kata kufur. Kita debat dengan dosen itu biasa. Saya dicap ini Islam radikal. Saya itu kalau debat itu udah keroyok semua orang. Dosen sama mahasiswa lain keroyok saya. Saya sendiri enggak ada yang lain. Keroyok. Dan dosennya banyak yang rata-rata ilmunya rendah. Kita nyadari karena saya udah belajar di Yaman. Bahasa Arab misalnya, ada pelajaran materi bahasa Arab. Dosennya enggak tahu bahasa Arab. Kitabnya besar, mengajar bahasa Arab. Oh, serem nih, kayaknya bahasa Arabnya luar biasa juga. Bukunya besar. Pas dibuka, bahasa Indonesia. Nah ini pelajaran bahasa Arab, bahasa Indonesia. Diktat gitu kan. Tebal gitu. Udah serem tebalnya, ternyata bahasa Indonesia. Akhirnya besok saya bawa kitab kuning. Kitab yang sampulnya kuning, mulakhas. Mulakhas saya kan sampul kuning, yang lama. Biar takut itu dosennya kan. Jadi kadang saya tanya, gak bisa jawab. Ada masalahnya dosennya jamnya gak benar, saya luruskan. Akhirnya dosen itu mengakui. Ketika ada pertanyaan yang gak sulit, coba tanya Pak yang pakai kitab kuning itu. Sudah diakui. Mahasiswa yang lain bilang, Pak angkat jadi asisten ini Pak. Tapi gak pernah diangkat juga. Pelajaran mushalah hadis juga begitu. Gak bermutu, kita diaman belajar mushalah hadis. Banyak kitab sudah saya pelajari. Ini dosen mengajar salah, banyak salahnya. Yang belajar kan orang-orang jahil semua, memang gak pernah belajar ya. Iya-iya aja. Saya udah pernah belajar, penyesatan itu banyak. Memang produk-produk orientalis disesat-sesatkan, diseret-seretkan. Itu mushalah hadis itu sangat vital ya. Untuk menilai hadis sahih atau enggak sahih itu sangat vital. Itu dipermainkan oleh orang orientalis, dirubah-rubah. Saya bilang, tidak ada definisi seperti ini. Ibnu Hajar Aswalani dalam Lughatul Fiqh mendengar kata itu, Bapak mau tahu? Ya tahu, saya belajar, saya bilang. Baru diakui. Jadi di awal-awal kita diremehkan, lama-lama sudah paham, saya tahu gitu. Akhirnya dosen banyak yang kalau mau belajar mikir-mikir. Tapi itu enggak kuat, terlalu banyak. Ada dosen yang mengajarkan mata kuliah apa waktu itu, membawakan ketika masuk pertama, dia udah bawa kitab banyak. Bukan kitab, buku. Kalau kita bahasa Arab, buku. Itu buku bahasa Inggris semua. Ya memang itu ilmu Islam, tapi sumbernya dari Barat semua. Mereka itu dari Barat, produk Barat. Bahkan dikenalkan ini buku. Jadi nanti kalian nulisnya sumbernya dari ini. Kenalkan ini buku ini, isinya begini. Sampai yang paling bagus ini, yang paling bawah, The World Without Islam, Dunia Tanpa Islam, tulisan seorang mantan CIA dari Amerika yang meneliti tentang Islam. Judulnya apa? Dunia Tanpa Islam. Ini buku paling bagus ada sini. Dan beliau cerita kesimpulannya apa? Dunia ini damai kalau nggak ada Islam. Itu paling bagus menurut dosen itu. Maka bukan orang kafir. Kita diajar oleh orang kafir betul. Masya Allah. Ini nyata. Itu di kampus Islam. Makanya akhirnya saya punya mahasiswa S1 itu yang ngaji. Saya bilang betul, saya kuliah di S2 nya tapi di S1 nya saya ngajar kajian di masjid. Itu ngaji, mereka tuh terkaget-kaget. Saya ajarkan salah satu usul saja. Mereka baru dengar ada ngaji model begitu. Dijelaskan dari bahasa Arab gitu. Betul-betul ilmu baru. Kemudian saya jelaskan tentang bahayanya filsafat, makin tercengang mereka. Bahkan ada yang baru datang gitu kan, Bapak tadi berani mencela filsafat. Langsung berubah. Kita gak selesai-selesai itu. Waktu udah habis, saya bilang kita lanjutkan besok, kamu harus datang. Makanya dia datang terus, tapi selalu debat. Pelajaran salah satu usul itu gak selesai-selesai. Debat terus isinya. Kebiasaan kuliah, orang kuliah itu isinya debat. Masya Allah. Jadi mereka ilmu itu cuma wawasan. Gak masuk ke sini, gak masuk ke hati. Hanya wawasan saja. Nah itu hanya orang yang begitu keluar-keluar di masyarakat dianggap sebagai tokoh Islam, padahal gak sholat. Dan akhirnya dekan kami
Ini kan kami diundang untuk isi acara Maulid Nabi. Di mana? Di dekat pondok kami bina. Enggak sengaja gitu. Itu masjid tempat yang acara Maulid Nabi itu biasa kami bina untuk saya ngajar di situ tahsin Quran. Akhirnya mereka mengundang kita dari pondok karena kita berdekat. Mereka belum tahu persis kalau kita anti yang begitu gitu kan. Diundang saja. Saya komunikasi sama guru-guru yang lain, gimana nih? Yaudah kirim santri aja sebagai perwakilan. Ini salah satunya aja. Coba ke sana. Hadir beberapa santri yang agak dewasa gitu. Biar enggak terlalu mengesankan kita anti gitu kan. Masih awal-awal misalnya kita baru merintis. Coba hadir. Betul, pas hadir pulang-pulang paginya saya tanya, apa yang dibicarakan kemarin? Itu saya tahu, itu dekan saya, profesor yang isi, profesor. Apa isinya diantaranya? Siapa yang sholatnya bolong-bolong? Ditanya itu, yang gak ada yang lakukan. Kata dosen, tidak masalah. Sholat bolong-bolong tidak masalah. Yang penting kita ikut maulid Nabi, nanti dapat syafaat Nabi. Siapa yang puasanya bolong-bolong? Tidak masalah, yang penting maulid Nabi dan tidak bersyafaat Nabi. Daripada sholat full, puasa full, tapi tidak maulid Nabi, tidak dapat syafaat Nabi. Masya Allah. Hebat tidak? Orang yang malas sholat senang sekali kan? Senang. Tidak usah sholat, kita maulidan saja. Kan begitu ya, yang banyak kan begitu sekarang. Masjid paling ramai pas maulidan atau pas sholat jamaah? Pas maulidan. Itu sudah, itu doktrinnya seperti itu. Itu yang ngomong dekan, profesor. Profesor ngomong gitu, saya kan gak percaya. Percaya semua. Alhamdulillah santri saya gak percaya ya, sudah ada bekal sedikit. Jadi hanya sedikit orang yang bisa menepis kayak gitu. Hanya sedikit. Perang di Indonesia, perang ideologi itu sebenarnya sudah sangat tua dari dulu. Para ulama, para ustaz kita itu berperang melawan Syiah dari dulu. Kita sebagai orang yang penuntut ilmu enggak semangat menuntut ilmunya. Jadi berkembang berbagai akidah-akidah sesat, kita diam aja sudah. Enggak ada peran kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang kita itu bukan perang pakai pedang, kan? Perang pemikiran. Dan itu perang yang lebih utama daripada pakai pedang. Karena perang pemikiran itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Kalau perang pakai pedang, sembarang orang bisa ya. Semua orang bisa. Makanya tambah ilmu ya, agar kita bisa ikut andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya selamatkan keluarga kita, saudara-saudara sekitar kita. Antum bisa nasihati, kamu jangan kuliah di sana. Kenapa memangnya? Antum bisa jelaskan kalau punya ilmu. Jelaskan kronologinya begini-begini. Jangan cuma asal pokoknya. Pokoknya enggak punya ilmu. Pokoknya kata Ustaz Rahman. Bahannya saya dibawa-bawa. Mana Ustaz Rahman? Pakai argumen ya, jangan cuma pakai figur. Kita bukan figuritas. Kita itu pakai ilmu. Segalanya itu dibangun di atas ilmu. Itulah di antara dua ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala amal dibangun di atas ilmu. Segala keyakinan dibangun di atas ilmu. Dan ilmu tidak keluar dari Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman salafi. Selain itu was-was setan, kata Imam Syafi'i. Ya. Ilmu maqala hadasana wa masih wadah kawas masuk syaitan. Ilmu itu adalah yang dikatakan hadasanah. Hadasanah itu hadis. Selain itu adalah waswas setan. Illal hadis wal fiqh fiddin. Kecuali berbicara dan fikih di dalam agama. Tambahannya itu. Jadi ilmu itu cuma Quran, hadis dan fikih. Fikih itu pemahaman. Maksudnya dengan pemahaman siapa? Pemahaman sama. Selain itu waswas setan. Selain itu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, itu setan semua. Dan itu yang lebih berkembang di kampus-kampus.
Kalau yang murni dari sahabat, mereka enggak suka. Mereka bilang sahabat itu molot, jubun, sahabat itu enggak kreatif, sahabat itu pikirannya enggak berkembang, macam-macam. Jadi yang mencela sahabat enggak cuma orang Syiah, orang liberal itu paling banyak. Banyak mencela sahabat. Alhamdulillah bintang. Maka perjuangan untuk membela agama Allah itu masih luas. Ladang amal membela agama Allah itu sangat luas bahkan. Dan medan itu kosong, yang isi sedikit. Musuh-musuh Islam sangat banyak, tapi pembela-pembela Islam itu sangat sedikit. Ya, berdarah-darah mereka membela Islam, tapi banyak orang cuma nonton, cuma jadi penikmat dunia. Umat Islam ini lemah karena mereka lebih suka menjadi penikmat dunia. Mereka cuma memanfaatkan hiburan-hiburan, cuma nonton-nonton, cuma pesta-pesta. Itu kehidupan hari ini. Tidak berpikir bagaimana membela agama Allah. Ingat kita dulu di masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam berkembang sampai ke Eropa, Afrika, Andalusia. Andalusia ditaklukkan di masa itu, masih di abad kedua Hijriah atau abad pertama, masih abad pertama. Itu sudah terbuka dan terus Islam di menguasai Spanyol Andalusia sampai abad ke-8. Jadi hampir 8 abad Islam bercokol di Spanyol. Tapi sekarang setelah 8 abad di sana, Islam tinggal jadi museum, tinggal kenangan. Jadi orang-orang sana seperti siapa orang Spanyol? Ya, pemain-pemain bola yang jadi idola orang Indonesia sekarang. Bukan orang Spanyol. Itu dulu orang tuanya itu muslim. Kakek-kakek mereka itu muslim semua dulu. Sekarang udah gak tahu Islam. Bahkan nama-nama mereka masih nama-nama Islami. Ada klub namanya Valladolid. Valladolid. Valladolid itu sesat. Tidak tahu. Yang jelas mereka itu masih ada peninggalan-peninggalan Islam, cuma tinggal nama, tinggal nama. Dan apa yang menyebabkan Spanyol hancur setelah hampir 8 abad dikuasai Islam? Bagaimana teknik yang dipakai oleh orang-orang Nasoro untuk merebut kembali Spanyol? Dulu itu Italia, Spanyol itu semuanya ketakutan dengan tentara Islam. Italia yang masih Kristen dan pusat Kristen sampai hari ini, Italia Roma, itu dulu ketakutan ketika tahu ada kapal umat Islam sedang berlayar. Itu sudah mereka nggak berani membunyikan lonceng, nggak berani membunyikan lonceng. Begitu hebatnya umat Islam saat itu. Sekarang nggak ada artinya lonceng, nggak ada kekuatan sama sekali. Apa yang mereka gunakan untuk menghancurkan umat Islam? Itu harus tahu sejarah ya, biar tidak terulang. Ternyata cara yang paling efektif untuk menghancurkan umat Islam bukan perang. Kalau perang mereka takut, udah gak bisa melawan umat Islam. Mereka orang cinta dunia, gak berani mati. Umat Islam kalau perang, cari mati. Itu yang mereka takuti. Tentara Amerika hari ini paling takut kalau melawan umat Islam. Karena umat Islam itu gak takut mati. Mereka tentara cari duit saja. Mereka pakai cara apa? Pakai cara hiburan. Pemuda-pemuda yang rajin baca Quran, rajin pergi ke masjid, akhirnya dipengaruhi untuk nonton konser, nonton layar tancap, nonton pertandingan sepak bola, nonton ini, akhirnya masjid sepi. Orang yang tadinya ngapal Quran, yang tadinya belajar hadis Nabi berkurang, tinggal sedikit.
pemuda lebih banyak yang glamor hidupnya dengan penuh hiburan, penuh ya, hanya dari situ lemah mati sah. Maka dulu ada mata-mata orang kafir diutus, coba cek sekarang gimana kondisi masyarakat. Pas dicek ketemu anak kecil, kenapa kamu nangis? Karena anak panah saya meleset. Jadi lomba panah, dia manahnya gagal terus, nangis. Akhirnya dia balik. Gimana kondisi umat Islam? Wah, kawan, umat Islam anak kecil aja udah jago-jago panah, nangis gak bisa manah tepat. Berarti giroh semangat juang membela agama masih ada. Bukan sekarang waktunya menyerang Islam. Kemudian beberapa tahun kemudian diutus lagi. Akhirnya mata-mata ini ke negeri Islam lagi, ketemu dengan pemuda. Tadi anak-anak, sekarang pemuda nangis. Kenapa kamu nangis? Pacar saya meninggalkan saya. Oh sudah, saatnya pemuda sudah galau, sudah gak mikir tentang jihad, sudah mikirnya jihad meraih seorang wanita. Nangis pula, tinggalkan pacar. Balik dia, laporan. Gimana sekarang mau serang? Begini, dan saatnya sekarang kita serang. Sudah lemah kondisi begitu. Dan itu kondisi bangsa ini. Sekarang mana pemuda-pemuda yang membela agama Allah? Rata-rata membela kepentingan pribadi, memperebutkan calon istri. Ini kondisi lemah umat Islam, dimanfaatkan betul oleh orang kafir. Maka penjajahan sekarang terjadi, sedang terjadi, kita kira sedang dijajah oleh bangsa asing. Katanya kita merdeka, tapi kenyataan belum. Ya, harta kita dirampas, dirampok oleh orang asing. Jajah. Belum lagi ideologi. Ideologi kita diadu domba. Ada pertanyaan mungkin? Kita akhiri dengan beberapa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.